Sementara itu, saudara orang tua bek timnas Indonesia Pratama Arhan di Blora Jawa Tengah berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arhan, Surati, meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga malam ini. Kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris. Ibu Pratama Arhan berharap para pemain bisa tampil maksimal agar bisa membanggakan masyarakat Indonesia. Arhan dan kawan-kawan tetap semangat, pantang menyerah. Siapapun lawanmu, kamu tetap harus bisa. Dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian. Kamu tetap harus bisa. Semangat.